Puluhan mahasiswa di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat menggelar aksi penggalangan dana untuk korban gempa bumi di Palu, Sulawesi Tengah. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama sekaligus untuk meringankan beban para korban. Puluhan mahasiswa di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat ini menggelar aksi penggalangan dana dengan meminta sumbangan dari para pengendara. Satu persatu pengendara yang melintas didatangi untuk meminta bantuan dana yang nantinya akan disalurkan kepada korban bencana gempa bumi di Palu, Sulawesi Tengah. Aksi penggalangan dana ini mendapat respon dari warga yang melintas di jalan protokol Kota Majene dengan memberikan sumbangan. Menurut mahasiswa, aksi ini merupakan wujud solidaritas dan kepedulian untuk meringankan beban para korban gempa bumi di Palu, Sulawesi Tengah. Ini betul-betul ikhlas dalam membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Palu. Di Palu ya? Ya. Ini nanti hasilnya dikirim kemana nih? Kalau masalah itu kami akan setorkan ini kepada Ketua SEMA kami, Kapus Semarang, dan kemudian nanti dia yang akan menyumbangkan ini langsung ke Palu. Rencananya aksi penggalangan dana ini akan dilakukan selama 5 hari ke depan. Seluruh dana yang berhasil terkumpul nantinya akan disalurkan langsung ke rekening yang telah ditunjuk pihak terkait. Dari Kabupaten Majene, Ali Mukhtar, iNews melaporkan.